Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat beriman. Ini adalah penampakan sapi kurban ya sahabat. Kurban syukuran atau nazar di saat gedungnya selesai. Ini adalah pembangunan gedung yang cukup lama, tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai. Ini baru sempat saya upload sekarang ya sahabat. Ini adalah kegiatan beberapa minggu yang lalu. Dan inilah adalah tampak para sahabat tukang petualang semuanya lagi memotong sapi yang nanti akan dimasak ya sahabat, dan akan dilakukan jamuan atau berdoa bersama tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan jika seseorang pandai bersyukur akan ditambah nikmatnya ya sahabat, akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandai-pandailah kita bersyukur. Dan sedangkan nazar, yaitu diartikan nazar itu adalah niat atau janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika suatu tujuannya itu tercapai ya sahabat. Jadi sangat mulia sekali tujuannya ya sahabat. Nazar atau bersyukur itu adalah sesuatu hal yang baik. Kurban sapinya ini dipotong kecil-kecil ya sahabat, bisa kita lihat yang nanti akan dimasak. Ini adalah penampakan di bagian depan gedungnya yang sudah selesai, dan ini di bagian belakang gedung tampak semua sahabat membersihkan bagian dari sapinya tadi ya sahabat, yang akan dimasak untuk syukuran atau nazarnya besok. Ini ada di bagian belakang gedung ya sahabat. Tampak semua lagi rami. Ada ibu-ibu juga yang lagi memasak bumbunya. Nanti akan dilaksanakan syukuran atau jamuan ya sahabat. Berdoa bersama dan makan bersama. Jadi untuk ibu-ibunya ada yang memasak bumbu, nanti akan memasak rendang sapi dan sebagainya sahabat. Beginilah penampakan di belakang gedung yang lagi ramai kondisinya. Jangan banyak banyak bacot. Kita tombol sini. Naik ke atas dulu. Ya. Ini kering lah, matikan yang itu. Masih baik lah. Aku dari dulu.
tambahan setelah itu jelas. Action. Kanu khususan itu. Masih ada lagi. Itu rombongan kecil. Ini no, sebelah tadi ke karter no. Even no. Pisau yang merah itu kan. Ini mesin mesin ini lagi dalam. Mesin lagi. Kalau sih kan mesin ini kan. Kasih ya. Itu diantap gotong. Kau dah minum air. Gotong. Dan jika inilah penampakan atau kegiatan di saat memasak, dan ini adalah penampakan di saat tamu sudah berkumpul ya sahabat, di saat jamuan atau berdoa bersama, tanda bangun gedungnya sudah selesai. Jadi kita semua berdoa bersama sahabat, tanda bersyukur, karena dengan mengucapkan rasa syukur dalam hati, semoga membuka pintu hidayah dan pintu rezeki, dibukakan kebaikannya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sahabat. Karena semuanya pasti ada perjuangan, suka duka dan pahitnya. Begitupun dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ya sahabat, di dalam memperjuangkan agamanya itu sering sekali tidak dihargai semua orang, tapi bisa kita lihat sekarang karena agama kita, agama Islam ini adalah agama yang besar dan dijunjung di seluruh penjuru dunia sahabat, oleh semua orang. Maka dari itu, sepahit apapun perjuangan kita, tetaplah berusaha yang terbaik. Dan ini adalah penampakan di saat gedungnya sudah selesai kemarin. Dan untuk pagar, taman dan jalan sebagainya, itu adalah pembangunan tahap selanjutnya sahabat, semoga lancar saja. Dan sampai di sini saya ucapkan terima kasih, semoga menghibur. Jangan lupa komen, like dan subscribe sahabat. Assalamualaikum. Oh,